Okay, selamat datang. So, hari ini kita akan belajar pasal, bukan belajar lah, kita akan buat overview subjek kedua. Now, first video aku, kita dah buat subjek pertama iaitu 033 pasal National Legal System. So, sekarang ni kita akan kupas pula pasal Introduction to Legal Learning Skill. Okay, macam biasa aku akan ada intro sikit. So, video ni, aku bukan nak bagi lecture. Aku just nak explain overview apa yang korang akan tahu ataupun ketahu sebelum masuk dalam kelas lah, supaya korang tak ada blur sangat bila masuk kelas. At least korang ada lah sikit gambaran apa yang korang akan belajar dalam kelas, dan korang tak blur sangat lah bila masuk kelas. So subjek ni one of my favourite juga, sebab obviously sebab subjek law, so dia agak aku minat lah subjek ni. Dan subjek ni juga adalah first subject yang ajar aku macam nak baca case. Dan case yang pertama aku baca pun waktu kelas ni, waktu first day aku masuk kelas. Ingat lagi nama case tu, nama dia case Maslinda binti Ishak lawan Kerajaan Malaysia, tak silap. Kenapa aku ingat case ni? Sebab case ni pasal seorang pelacur, dia kencing dalam lori, lepas tu dia menang RM200,000 dalam case saman. Siapa lawyer dia? Kapal Singh. So, menariklah case ni. Case dia pendek gila. Satu page je. Dua page je aku ingat lagi. Simple je case dia, tapi mudahlah untuk faham. So, itulah fungsi kelas ni. Dia nak ajar korang macam nak baca case, nak baca statute ataupun act lah. Apa-apa act yang ada dalam Malaysia ni. So, sebab kalau korang nak tahu, kalau korang tak faham macam mana cara nak baca, korang akan agak pening tau. Sebab dalam case dia ada perkataan-perkataan yang pelik, yang mungkin susah untuk korang faham pada awalnya. Dissenting opinion lah, lepas tu ada jaga-jaga law yang memang pening pada awalnya. Lepas tu bila menang, kalau dalam case pun, kalau menang kalah, dia tak kata you win this case, contohnya lah kan. Dia akan beritahu case is dismissed ataupun appeal is accepted, contohnya lah. So, dia bila korang tak faham, so korang akan macam, kenapa dia kata case is dismissed? So, dia ni menang ke, kalah ke, apa ke? So, that's why ada subjek ni, supaya korang lebih faham. Tapi, aku akan bagi tips nantilah dekat hujung video. Kita akan go through dulu slide ni. Okay, first chapter, Introduction to Basic Legal Learning Skills. First chapter ni, tak payah baca pun tak apa. Sebab bagi aku, first chapter ni, just dia nak ajar kau cara belajar je lah dekat law, bila masuk law. Tapi sebenarnya bukan untuk law je. Kalau kau ambil apa-apa subjek pun, bagus sebenarnya untuk learning skills ni. Sebab dia apply to all subjects sebenarnya. So, dia akan ajar study tips, macam nak tulis notes. Kalau macam, sebenarnya aku apply juga apa yang aku belajar. Dia ada satu cara tulis note ni, nama dia outline method. Aku guna teknik ni bila aku ambil notes waktu lecture lah. Memang berkesan bagi aku. Tapi untuk outline note ni, korang kena faham. Setengah orang dia tulis outline note, dia tulis semua benda yang lecture cakap. Bagi aku tak perlu, sebab banyak benda tu dah ada dalam buku satu, kedua dah ada dalam slide. So buang masa kau lah nak tulis semua. So apa yang aku buat bila aku buat outline method ni, sebelum masuk kelas aku dah baca buku dulu sikit. Tak faham tak apa, asalkan aku dah ada macam gambaran sikit. Bila aku masuk kelas, lecture ajar, ada benda yang aku tak tahu, aku tulis dalam outline method aku. So bila lepas kelas, at least aku ingat balik apa benda baru yang aku belajar. So, aku tak lupalah. Aku rasa macam tu lagi efektif rather than kau nak tulis semua benda walahal dah ada dalam buku, sebab kau akan buang masa lah kat situ. Tapi, it depends on a person lah. Lain orang lain kan cara belajar dia. Tapi, itu my personal experience lah bila dekat law school. Okay. So, lepas tu dia ajar memorizing tips. Memorizing tips senang je. Kau baca je lah banyak kali dan cuba hafal. Kalau boleh, kau faham kan. Bila kau faham, kau senang ingat. Okay, lepas tu dia ajar how to study properly. Cara ni pun aku apply, tapi kadang-kadang susah nak apply juga sebab ambil masa. Contohnya, cara yang dia ajar ialah kau baca sebelum kelas, kau pergi kelas, kau dengar lecture, habis kelas kau buat revision. Masalahnya adalah lepas kelas, akan ada kelas lagi kan. So, kadang-kadang tak sempatlah buat revision. Malam pun dah penat tidur, so tak sempat nak revise balik. So, sometimes aku buat revision weekend ke, waktu aku tengah free ke apa. Waktu tu lah aku akan buat revision lah. Depends sih kau orang. Kalau kau ada banyak masa, malam-malam kau nak study, kau revise balik notes apa yang kau belajar hari tu. Okay, next. Sources of legal authorities. So, bila kita kat Malaysia ni, kita ada dua law yang involve.
civil law dan juga syariah law. Okay, civil law kat Malaysia ni maksudnya undang-undang yang bukan berkaitan Islam. Syariah law ni undang-undang berkaitan Islam. So, bila kita nak belajar undang-undang tu, kita kena fahamlah mana datang undang-undang ni. So, dalam setiap undang-undang yang ada kat Malaysia ni, dia ada sources dia. Dia ada primary and secondary sources. Kenapa ada beza? Sebab primary tu dia focus on written law ataupun undang-undang yang bertulis. Lepas tu secondary ni, dia kita boleh kata unwritten law lah, boleh kata macam tu. Sama juga syariah law pun ada primary and secondary. Syariah law lagi senang. Primary dia obviously Al-Quran dan Hadis. Secondary dia kita ada banyak. Kita ada ijma' lah, lepas tu dan lain-lain. Maslahah musalah, ihtisan, al-urf, macam-macam. Itulah ringkasan untuk chapter ni. Next. Legal reference. So, legal reference ni, bagi aku chapter ni tak adalah susah. Cuma chapter ni dah tak relevan sangat lah bagi aku. Sebab kenapa? Bila kau belajar pasal legal reference ni, dia banyak tau. Dia ada handset lah, legal dictionary lah, macam-macam lah, index lah, legal index, macam-macam. Dan benda ni kau dah tak guna sangat. Sebab sekarang kita mostly guna teknologi. So daripada teknologi tu kau just type je, contohlah kau nak cari pasal kontrak, kau type je kontrak dekat page contoh LexisNexis kan. Nanti akan keluar semua kes-kes yang berkaitan kontrak. So sekarang teknologi dah makin mudah lah. Tapi it's good to know. Kadang-kadang mungkin internet tak ada ke apa, at least kau tahulah macam mana nak guna-guna buku reference. Dia buku banyak tau. Dia ada buku untuk tulis apa yang ada dalam buku yang kau nak cari tau. So, contohnya legal index kan. Kau check dulu index dia, buku apa yang kau nak cari dalam index tu. And then, baru kau buka buku tu, buku yang satu lagi untuk cari case yang kau nak cari. Baik kerja kan? Tapi, itu the hard way lah. Lawyer-lawyer zaman dulu mungkin dia akan buat macam tu. Tapi, kita mudah. Kita dah ada teknologi. Google, bukan Google lah. Kita guna platform yang betul dan kau akan boleh jumpa lah case siapa yang kau nak. Lagi mudah. Tapi, it's good to know. Macam aku cakap tadi, tak apa, belajar je. Good knowledge. Next, library research. Okay. So, bagi aku, chapter ni dia pendek je. Tapi sebenarnya chapter ni lah paling penting dalam subjek ni. Sebab, bila kau guna internet, tak semua orang pandai guna internet. Lagi-lagi macam Google search kan. Kadang-kadang kau nak search pasal artikel ke, kau nak search pasal case ke. Kadang-kadang susah nak jumpa. Dan kau tak tahu apa benda yang kau nak tulis. One thing lah. So, dalam subjek ni, diajar lah macam mana kau nak Google something tu dengan baik. Dan macam aku, bila kau dah masuk asasi, kau dah tak payah guna Google search biasa. Guna Google search biasa tu bila perlu je. Bila kau nak guna, kau nak tulis artikel, kau nak buat assignment, pergi dekat Google Scholar. Google Scholar ni, dia akan kumpulkan semua jurnal-jurnal artikel yang bagus-bagus, yang memang publish punya jurnal artikel. Dan itu yang patut korang gunalah bila tulis assignment. Sebab itu lagi bagus. So, bila dekat reference korang dalam assignment tu, korang guna Google Scholar punya ni, korang guna journal kan. Lagi bagus lah daripada korang guna maybe news ke ataupun artikel yang biasa ke. Sebab bila journal, dia based on research. So, dia lagi, authority korang tu lagi kuat lah. So, gunalah Google Scholar ya. Senang je. Dia macam Google juga, tapi dia scholar yang tulis. Next, kita ada, nanti korang akan jumpa banyak. CLJ, MLJ, LexisNexis, macam-macam. Itu, okay, apa benda-benda ni? Benda-benda ni adalah, diorang ni tulis balik kes-kes yang dah berlaku di mahkamah. Okay. Contoh, okay, di samping tu korang boleh juga buka website mahkamah kita. Website mahkamah Malaysia. Boleh juga korang nak cari kes-kes. Tapi kadang-kadang kes dia susah sikit nak cari. Dia tak mercer pengguna lah. So, kalau korang guna CLJ ke, LexisNexis ke, senang sikit lah korang nak cari kes. Tak semua case ada kat Google biasa ataupun Google Scholar. So, korang perlukan platform tertentu. Kenapa? Platform tertentu ni obviously kena bayar lah. Tapi jangan risau kalau korang masuk asasi, asasi dengkil, asasi law lah kan. Benda ni UiTM yang bayarkan. So, korang boleh guna secara percuma. Jadi, gunalah dengan sebaik mungkin. Sebab benda ni percuma. Korang jangan sia-siakan. Aku rasa platform yang agak efektif dan mesra pengguna adalah LexisNexis. Dekat situ memang mudah korang nak cari kes. Lagi-lagi kes yang spesifik gila. Contoh korang nak cari kes mak yang bunuh anak. Contoh kan, contoh lah. Memang korang boleh cari secara
tepat kes tu. Berbanding kalau korang macam di CLJ kan, contohlah korang tulis murder kan. So macam banyak gila kes murder tapi kau nak kes mak bunuh anak, so susah sikit lah. Ni contoh. So legislasi ni dia lebih bagus lah. Tapi itulah kadang-kadang UATM lambat bayar, so lambatlah korang boleh guna. Aku ingat dulu waktu aku hujung SEM 1 baru aku boleh guna CLJ. Aku masuk SEM 2 baru aku boleh guna Lexis Nexis. So kalau korang masuk-masuk dah boleh guna Lexis Nexis, tolong guna. Macam mana nak guna? Korang pergi dekat library UATM online. Korang cari, nanti korang belajar sendiri lah. Aku tak ingat sangat apa nama dia. Tapi nanti try lah tanya senior ke apa. Ataupun tanyalah kat komen, nanti aku boleh ajarkan. Buat satu video ke apa. Tapi for the moment aku macam dah lupa sikit-sikit lah. Aku ingat sebab aku dah bookmark terus. That's why aku tak ingat macam mana langkah dia. Tapi dia easy je lah. Macam kau pergi library base je. Nanti kau nak cari analysis tu. Okay. Chapter seterusnya. Understanding case law. Okay. Seperti aku cerita tadi pasal case Maslinda binti Ishak tu. Korang akan baca banyak case. Aku rasa aku sendiri pun minimum lah. Aku baca 10 case. Satu sem. Bergantung lah. Kalau korang rasa nak baca, baca lah. Setengah orang dia baca case summary je. Dia dah ringkasan case. Tapi aku suka baca full case. Sebab bila kau baca full case, kau lebih faham dan kau akan lebih ingat case tu apa yang kau baca. Lepas aku baca case, aku akan buat discussion dengan kawan-kawan untuk kuatkan lagi ingatan aku. Ceritalah pasal case tu. Contohnya kau jumpa Aiman kan. Aiman, kau dah baca tak case Mahmud versus ni against Muhammad? Contoh kan. Nanti Aiman macam, belum. Cerita pasal apa eh? Aku mau cerita lah. Okay. So, apa yang kau nak baca bila dalam case? Case tu kadang-kadang, kalau case pendek, 2 page best lah kan. Kadang-kadang aku pernah baca case paling banyak 60 page. Memang aku baca semua. Tapi, kau janganlah kau baca tu, baca semua. Tapi, kita ada teknik-teknik scanning tau. Scanning ni kau cari benda yang penting je bila kau baca case tu. Kau akan baca semua. Tapi, bila kau scan benda yang kau nak, lagi bagus. Tapi kau kena tahulah apa yang kau nak scan. So inilah biasanya apa aku akan scan lah. Ini rasanya tak ada dalam buku. Ini memang aku punya personal punya ni. First kali kau kena tahu isu dia. Isu dia mesti ada kat first page. First page dia akan bagi tahu apa isu case tu. Nanti kau akan belajar detail lah. Tapi biasanya kalau isu dalam case dia akan tulis whether. Contoh, whether Aiman is liable for the murder of Siti. So itu isu dia. Whether eh. Mesti ada perkataan whether. So, itu mesti isu. Dalam satu case, tak semestinya ada satu isu. Mungkin ada 2, 3, 4 bergantung pada case. Okay, so korang akan tahu isu dia dulu first. Lepas tu, background facts ni ataupun important facts. Important facts ni apa? Important facts ni apa yang jadi dalam case tu. Kalau case tu pasal bunuh, siapa yang bunuh siapa, macam mana dia boleh bunuh, apa yang terjadi. Biasanya dia tak akan cerita detail sangat, tapi dia akan cerita jugalah dalam case tu. Kadang-kadang kat first page ataupun second page tu, dia dah bagitahu background facts. So, korang bacalah sikit. Supaya korang boleh ada grasp apa yang konten case tu. Korang boleh grasp lah apa yang korang nak faham untuk seterusnya. Sebab kalau korang tak faham background case dia, korang tak faham cerita case dia, macam mana korang nak tahu keputusan dia, macam mana, kenapa relevannya keputusan yang judge buat tu. So, kalau akulah kan, bila aku cakap pasal background facts ataupun important facts ni, dia macam kau baca buku cerita. Kau dah baca isu dia kan? Isu dia whether Aiman murder Siti. Okay, so macam apa jadi kan? So nanti dia cerita lah, Aiman go to school and then Siti provoke Aiman. Aiman using a pencil poke Siti until death. Dia macam baca buku cerita lah. So korang macam, macam tu cerita dia. Okay. So itulah background facts. Next kita ada ratio decidendi. Okay, ini bahasa Latin. Maksud dia adalah reason for the decision. Okay. So kenapa So, bila ada decision, dia mesti ada inference dia. Ataupun kenapa judge tu buat decision as such. So, itulah ratio decidendi. Kenapa judge tu buat keputusan macam tu. So, katalah keputusan. Kita tengok last kali tu decision kan. Contoh decision dia, judge kata, Aiman is liable for murder. Okay, contoh. So, korang kena, mesti nak tahu lah. So, kenapa Aiman ni liable for murder? Explanation untuk decision tu ada dekat ratio decidendi. Ratio decidendi, macam mana kau nak tahu tu ratio decidendi ke tak? Dia mesti berkait dengan isu, berkait dengan decision.
Dan dia biasanya, bila korang baca kes tu, nanti dia akan ada bold, bold word. Dia tulis kat situ, judgement. Judgement tu lah, dalam tu lah regulation dan lain. Kau janganlah cari kat page lain. Kau cari perkataan judgement, lepas tu, daripada judgement sampai ke musyarat terakhir tu, itulah, dalam tu lah ada regulation dan lain. Itulah yang korang kena tahu dalam satu kes. So, korang pun baca judgement dia. Maksud kalau korang rasa mana yang perlu dan penting, itulah dia punya ratio, desi, dan die. Dan biasanya di akhir sekali, di last page dan perenggan terakhir, mesti decision. Dia takkan bagi decision dekat awal-awal, dia mesti bagi dekat last paragraph, usually lah. So, ataupun most of the time, I think. So, dekat decision tu lah korang tahu, apa keputusan hakim? Dia ni bersalah ke? Tak bersalah ke? Patut dia kena hukuman ke? Biasanya dia akan bagi tahu hukuman sekali lah. Label form order and the maybe dia punya ni dia punya hukuman dia, punishment dia would be death penalty ke apa ke, ikutlah kan, ikut judge lah. Next adalah understanding statutes ataupun act lah. Statute ni akta, apa-apa akta, akta kanak-kanak, akta kontrak, akta bahasa Melayu, akta bahasa kebangsaan, akta, semua akta dia adalah statutes, nama lain dia lah. So, kenapa kau kena tahu pasal akta ni? Okay. Kau tak perlu baca semua akta sebab ada beratus-ratus akta dalam Malaysia. Kau akan baca setengah akta yang penting je lah. Ataupun kau kena cari benda yang penting dalam sesuatu akta. So, macam mana kau nak baca akta tu? Okay. Satu, akta ni bahasa yang digunakan sangatlah sangat pelik. Okay. Dia tak ada pelik. Dia still English. Tapi dia agak complicated. Contoh aku baca ni yang kau hafal. Any law that any article 4 of the constitution, any law that is passed after Merdeka Day that is inconsistent with the constitution to the extent of its inconsistency shall be null and void. Pelik kan bunyi dia, macam bahasa apa, macam English tapi English yang macam zaman dulu ke apa kan. So that's why dia macam agak pelik sikit bahasa dia. So that's why kau kena faham lah macam nak baca statute. Macam dia punya title dia, dia punya preamble, proviso. Lepas tu macam mana kau nak sebut sebut statute. Kalau macam Federal Constitution, kita boleh sebut Article 1, Clause 1. Clause A lah contoh, atau Clause 1 lah. Sebab dia akan ada macam perenggan-perenggan yang berbeza tau. Tapi kalau dalam section, dia lain sikit. Kau akan baca macam ni. Contohlah dia ada banyak, katakanlah akta ni panjang dia punya pecahan-pecahan dia. So aku akan baca macam ni. Okay. According to section 1, subsection 2, paragraph A, subparagraph B. Dia terpotong-potong-potong macam tu. Macam ni, itulah cara kau nak tentukan dia punya susunan dia. Nanti aku akan buat video lah kot. Kalau korang nak, macam mana nak baca statute. Okay, tapi tak apalah. Korang akan belajar pun dalam kelas nanti. Cuma, macam aku cakap, language can be challenging sikit. English dia agak tinggi sikit lah. Next, legal research. Aku rasa ni last chapter kot dalam kita punya ni. Legal research ni, yes, last chapter. Okay, so, apakah legal research ni? Legal research ni adalah bila kau jadi lawyer ataupun kau law student nanti, kau kena tahu macam mana nak buat research. Kau tak boleh main kentang kromo je. Buat apa yang kau nak buat. Nanti dia jadi pisang. So, ataupun kau punya research tu tak jadilah. So, that's why korang kena tahu cara yang betul untuk buat research. Okay. So, macam aku cakap tadi Okay. Tengok how to do research. Tengok tu kat my tips tu, nanti aku hurai kemudian. Tapi tengok dulu. Applying all the other chapters. So, maksudnya sekarang ni, kau dah belajar baca case. Kau dah belajar baca statute. Kau dah tahu sources of law, black law dictionary lah, itulah, inilah. So, dekat legal research ni lah, kau nak applykan semua yang kau dah belajar ni dalam legal research. Usually, kau akan dapat satu assignment. Assignment tu, dia akan bagi case. Macam aku ingat lagi, case yang aku dapat ni, dia ada seorang lelaki ni, dia kena wrongful dismissal. Apa wrongful dismissal ni? Wrongful dismissal adalah kena buang kerja tanpa sebab yang munasabah. Dia kena buang tiba-tiba je macam tu. So aku dapat case tu. So aku dengan tim aku pun baca case tu. Ok,
Okay, so macam mana kita nak buat? Ini tips aku yang aku buat dengan tim aku. First, kita akan duduk dan buat discussion. Discussion is very important. Okay, kalau korang tak discuss dalam WhatsApp, boleh discuss depan muka. Bergantung korang buat Google Meet ke apa ke, Zoom ke, itu bergantung pada korang. Tapi, tolong buat discussion. Discussion is penting sebab setiap kepala korang ada idea yang berbeza. Honestly, bila kita orang buat discussion, lagi menghasilkan keputusan yang baik. Macam judges buat keputusan, macam itulah juga kita berbincang. So, kita akan brainstorm. Brainstorm ni apa? Nama dia pun dah mengexplainkan dia. Brainstorm. Korang stormkan each other punya brain. Korang luahkan, muntahkan apa yang korang fikirkan perlu dalam research tu. So, katalah dapat kes orang food dismissal. Ahmad kena buang kerja tiba-tiba sebab dia lupa tuang air. Contohnya lah kan. Ahmad lupa tuang air je tapi kena buang kerja. So, apakah akta? Kita brainstorm dulu lah. Okay. So, apa isu dia? Isu dia Ahmad kena buang kerja tanpa sebab. Itu isu. Okay, so apa dia punya law? Law import. Law dia, biasanya kita akan guna ILAC tau. Issue, law, application, conclusion. Ingat eh, issue, law, application, conclusion. So, first issue. Issue Ahmad kena buang kerja. Kedua, law. Okay, kat sini dah tanya research. Apa law yang involve? Kalau kita berkenaan dengan pekerjaan, yang berkenaan adalah Employment Act ataupun Akta Buruh. So, itulah law yang involve. So, okay, dah ada law. Lepas tu, perlu ada ke kes-kes yang sebelum ni? Okay. So, ada ke kes-kes yang sebelum ni menggunakan pakai bukan menggunakan pakai, adakah kes-kes sebelum ni juga terjadi benda yang sama? Kalau korang boleh jadi cari kes yang approximately sama, korang boleh masukkan dalam korang punya assignment. So, katalah ada kes yang sama gak. Dia ni dia tak buat hal pun. Tiba-tiba kena buang kerja tiba-tiba kan. Dan dia dapat compensation. Contohnya lah, dia dapat ganti rugi. Duit ke apa. So, daripada situ, kita boleh jadikan this as a precedent lah. As cases yang kita boleh guna dalam kita punya assignment. So, tentang research tu, kau boleh cari case, kau boleh cari law ataupun statute. Lepas tu akta lah, apa-apa akta. Ataupun korang boleh cari, korang buka Black's Law Dictionary, korang boleh cari dia punya interpretation ke, definition. Sebab apa yang kita belajar, itulah yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Kat situ lah kau apply balik dekat situ. Dekat tang research. Okay, lepas tu kalau korang rajin buat lah outline sikit. Tak payah buat cantik-cantik pun. Buat outline ringkas je. As long as korang faham apa yang korang nak ada dalam korang punya assignment. Last sekali. Conclude. So, korang dah buat research, dah buat itu dah ini. Apakah yang korang nak as a lawyer? Korang nak compensation ke? Korang nak injunction ke? Korang nak apa pula yang korang nak? Ha. So, itulah korang kena bincang dengan team. Usually, mesti compensation. Sebab korang bukan lawyer yang hebat. Korang baru sem pertama, asasi student, course law. So, just make sure compensation tu mesti ada. Ataupun damages, ganti rugi. So, itu je lah yang korang perlu tahu untuk concludekan assignment tu. Dan hantar assignment awal supaya dapat markah terbaik. Okay, aku rasa okay. Alhamdulillah, tu je kita punya dah habis lah. Itu je untuk video kali ni. Okay, thank you sebab tengok. Terima kasih sangat-sangat. Dan aku harap video ni boleh bantu korang sendiri untuk jawab. Untuk bukan jawab lah, untuk memahami kita punya subjek ni. So, macam biasa, tolong subscribe video ni. Aku bantu korang untuk fahamkan subjek ni. Korang bantu aku untuk subscribe channel ni. Kita saling bantu antara satu sama lain lah. Sebab bila kau subscribe, video aku ni kemungkinan akan muncul di akaun orang lain. So, mungkin budak tu law student juga kan. So, kau janganlah simpan channel aku ni untuk diri kau sendiri je. Untuk kau je pandai. Tak. Kita biar pandai, sama-sama pandai. So, bila aku banyak subscriber, ramai lagi budak-budak law yang boleh tengok. So, boleh bantu dia lah. Sebab aku tak nak lah. Aku buat video macam ni, and kau je tengok. So, kesian lah kat budak lain. Dia pun nak tahu juga kan. Macam konten-konten pasal law ni kan. So, kita kongsilah ilmu sama-sama eh. Semoga semua berjaya. Korang boleh dapat profit. Aku doakan siapa yang tonton video aku ni. Amin. InsyaAllah profit. Amin. Okay, terima kasih sebab tonton lagi sekali. Okay, aku rasa tak ada apa-apa kot.
Itu je video untuk kali ini. Tunggu untuk konten seterusnya. Sekian, terima kasih.